Jatuh. Nih. Wow. Kemudian dapat lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Buahnya bersih-bersih. Dapat lagi. Dua durian. Ada lagi duriannya. Kita lanjut cari duriannya. Alhamdulillah dapat lagi. Dapat lagi. Alhamdulillah. Buah durian. Oh, udah lama. Udah lama kali ya. Udah lama. Kenapa udah lama jatuh? Oh, apa? Mungkin apa ya? Udah pecah dia. Udah pecah. Kita cari lagi. Apa masih ada? Pohon durian. Pohon durian. Ini udah mulai habis ya. Mungkin udah lama ya. Ini udah lama jatuh nampaknya. Oh, dimakan tupai, maka dia seperti ini, busuk dia. Walaupun kecil, ada 6 buah durian. Ini pohonnya lumayan tinggi, tidak kelihatan betul buahnya dari jauh nampak. Ini pohon durian yang rasanya yang aku nikmati tadi. Memilih durian, ini pohon durian yang sepertinya harus hati, jangan sampai kena kepala kita, kena bahaya juga. Ini coba kita telusuri apakah ada duriannya. Buah durian enggak ada. Buah durian cuma tinggi-tinggi. Apa ini, ada yang makan? Apakah tupai setelah dia jatuh dimakan tupai? Tak tahu pasti juga. Alhamdulillah dapat lagi satu. Dia kecil tapi lezat rasanya. Ada durian. Coba aku ambil. Sudah pecah. Biarin aja atau diambil. Laban rasanya udah tawar nih. Udah amber. Tawar. Durian lagi. Pas aku bawa seperti ini. Kena. Nih. Udah ini patah tangkai, dia patah tangkai, dia patah, dia tidak bisa ditenteng. Piring kecil kecil tapi kecil betul, tapi ada isinya. Dua, tiga, empat, lima, enam, bersih. Tujuh, ini yang gedenya, yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, ini durian ya, berat aku bawanya. Mudah-mudahan berburu durian. Apa lagi aku durian yang besar.